Halo Sobat Mamun Indonesia. Ketemu lagi pada segmen kali ini. Kita akan membahas tutorial, melanjutkan tutorial Camtasia. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana sih caranya untuk merotasi video di Camtasia. Nah, pertama kita buka dulu aplikasi Camtasianya. Oke, ini adalah jendela Camtasia. Kemudian kita impor video yang akan kita edit. Sini pilih file, kemudian kita impor media. Sini tentunya banyak video, ini adalah video yang sudah saya siapkan. Tentunya teman-teman punya video tersendiri. Kemudian kita pakai yang video opening saya aja. Ini kita klik, kita pilih. Oke, dia akan muncul di sini. Terus ini kita klik dan kita seret ke sini. Nah, dia sudah muncul. Kita taruh paling pojok, kita seret. Oke. Di sini sudah muncul. Di sini kan untuk rotasinya sudah benar. Nah, bagaimana terkadang kita itu memasukkan video ada yang rotasinya tidak sesuai. Kemudian bagaimana cara kita memutar rotasinya? Oke. Di sini kita menuju ke layarnya. Ada dua tombol. Tombol pertama dan tombol kedua. Ini yang warna hijau. Gampangnya adalah tombol pertama ini kita klik untuk memindah-mindahkan video. Kita menggeser. Oke. Nah, untuk yang satu lagi yang kita klik, kita taruh kursornya kan warna hijau, ini adalah untuk rotasi. Kita coba. Kita geret ke bawah. Nah, dia akan berputar. Yes. Oke. Itu adalah untuk fungsi merotasi. Nih, kita putar lagi ke keadaan semula. Oke, sudah paham ya untuk rotasi. Nah, kemudian bagaimana kita mengecilkan lebar layarnya? Lebar layarnya bisa kita kecilkan di sini, bisa kita tarik. Oke. Atau di sini kita juga bisa menariknya. Di sini bisa kita tarik. Ini bisa tarik. Nah, terkadang juga kita pengen mau semuanya tertarik secara semua gitu. Berarti kita tinggal klik shift. Atau kita juga bisa klik kontrol, maka akan semuanya bisa bergeser. Nah, itu tadi menggunakan kontrol. Paling mudah sih sebenarnya kalau di Camtasia itu untuk ukurannya sudah ada penanda nih. Akan muncul penanda kalau sudah sesuai layarnya. Itu enaknya di Camtasia. Kita tarik lagi dulu. Kita fold in. Udah pas. Udah pas. Sebelah kanan juga sudah pas, sebelah kiri juga sudah pas. Kita review ulang untuk cara merotasi video. Klik di sini. Kemudian pilih yang buletan warna hijau. Di sini kita tinggal memutarnya aja. Mau berapa derajat? Misalkan 45. Nah, 90. Di sini juga bisa, atau langsung kita putar 360 derajat. Ini semuanya sudah terrotasi secara baik. Oke, kemudian kalau sudah sesuai, kita tenang products and share, kita klik, kemudian kita ekspor. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mungkin masih ada yang bingung bagaimana caranya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Salam Mamun Indonesia.